Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk Kuachi Puzu. Ya, ini untuk varian rasa susu milk flavor. Ini dari dua kelinci, official partner Real Madrid. Nah, ini Puzu ya. Setelah sebelumnya saya mereview yang original, ini yang varian susu. Nah, produksi dua kelinci, Food Industri Pati Indonesia. Ini sudah ada halal ibunya. Berat besinya 13 gram, harganya Rp1.000 satu bungkusnya. Ya, kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini ada informasi nilai gizi, lemak total, lemak trans, kolesterol, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, serat pangan, gula, natrium. Vitaminnya vitamin E, kalsium, dan zat besi. Nah, di bawahnya informasi komposisinya, biji bunga mataharinya 96,4, gula, garam, pedas sintetik, susu, vanila, rempah-rempah, susu bubuk 0,002. Mengandung alergen, lihat rotor ban yang cetak tebal. Di bawahnya ada barcode Kuachi Puzu. Ya, di sini didistribusikan. Nah, ini Filipina, Brunei, Timor Leste, Australia. Ya. Segera dikonsumsi setelah dibuka, simpan di tempat sejuk dan kering. Nah, di sini ada QR code BPOMRI, Instagram, Twitter dan juga Facebooknya. Nah, jagalah kebersihan negara kita. Country of Origin Indonesia. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasannya dari Kuachi Puzu rasa susu. Lalu bagaimana dengan isinya? Nah, ini ya, yang sudah dibuka. Nah, untuk ini untuk isinya ya. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya dari Kuachi Puzu ini. Ya. Saya buka dulu. Untuk segi ininya, kuacinya. Nah, untuk segi aroma susunya ada ya, tercium. Oke, ini kuacinya ya. Ya. Ini saya tampilkan seperti ini. Ya, model kuaci biasa. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Rasa susunya lumayan berasa, ada segi manis-manisnya, lumayan enak. Tapi jika dibandingkan dengan yang dari nabati, menurut saya lebih enak yang dari nabati untuk yang rasa susunya. Nah, direkomendasikan untuk dicoba dari Kuachi Puzu rasa susunya. Rasa kuacinya ini mantap. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.